sertifikat dari Kementerian Tenaga Kerja sebagai apa namanya perusahaan terbaik nomor 2 dalam menjalankan LKS bipartit di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Terus apa lagi? Tenaga kerja asing gimana seperti di sini? Ini kau tanya lain ini dulu urusan TKA juga. Sikok-sikok dulu urusan LKS bipartit apa? Iya. Tanya TKA. Masalah apa TKA? Progres akhir tahun ini, Pak. Hah? Progres hingga akhir tahun ini. Apa progres apanya? Progres TKA, tenaga kerja di Sumsel. Ya, TKA, tenaga kerja asing, pegawai. Apa itu progres? Yang habis izin, balik, Dio. Okay. Kan? Hari ini kita menyerahkan piagam LKS Bipartit, ya, Indofood Sumatera Selatan ini dapat juara 2 tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Ya kan? Nomor satunya itu Musi Hutan Persada, MHP. Nomor 2-nya Indofood, nomor 3-nya apa? BSS. Banyuasin ya? Iya. Karakteristiknya seperti apa bisa mendapatkan juara 2 ini? Oh ya, berarti mereka LKS Bipartit itu adalah forum antara manajemen dan unsur pekerja ya. Berarti mereka menjalankan forum itu dengan baik sehingga forum itu dijadikan ajang untuk berdiskusi. Bukan hanya bicara tentang kesejahteraan pegawai, tapi juga bicara tentang produktivitas sebuah perusahaan. Jadi kalau ada masalah kenapa produktivitas perusahaan itu tidak jalan, itu dibahas di LKS Bipartit. Jadi baik bicara tentang kesejahteraan pegawainya maupun bicara tentang produktivitas sebuah perusahaan. Untuk jadi LKS Bipartit, hak cuti buruhnya. Apa? Yang cuti untuk buruh. Ya, cuti buruh kan sesuai aturan. Sesuai aturan? Ah, iya, sudah. Jadi kalau sudah dapat penghargaan itu berarti sudah dapat penilaian dari Kementerian Tenaga Kerja. Oke? Okay? Okay. Ya? Yeah?